penyanyi terkenal Dato' Awi mengulas mengenai penampilan terkininya berambut pendek yang dimuatnaik di Instagramnya semalam. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Memetik laporan Harian Metro, katanya saya potong rambut pasal saya kecewa dengan keadaan dunia sekarang yang dilanda pandemik COVID-19. Dalam masa sama, penyanyi itu berkata dia juga baru sembuh dari penyakit baru-baru ini. Saya tak berapa sihat hari itu. Saya ada buat pembedahan dan terlantar lama di hospital dan juga di rumah. Saya dah rasa macam tak bermakna semua ini. Kerja tak ada, lepas tu sakit pula. Rambut saya hari-hari banyak yang gugur. Kalau dulu rambut saya itu mahkota untuk saya bekerja dan saya rasa bangga berambut panjang. Tetapi dalam situasi sekarang, termasuk saya kerap sakit dan tak bekerja pula, saya rasa seperti kecewa dengan keadaan diri dan dunia yang dilanda sakit, katanya kepada portal berita itu. Menurutnya, setiap hari dia terbaring dan melihat rambutnya gugur tidak bermaya. 3 minggu saya tak boleh buat apa-apa, cuma baring dan jalan dalam rumah saja. Saya jadi rimas dan marah. Jadi saya berniat memotong rambut saya untuk membuat sakit-sakit yang ada dalam diri saya pergi bersama rambut-rambut itu, dan berdoa serta berharap tumbuhlah rambut yang sihat dan baik-baik bersama rezeki dan kesihatan yang elok-elok. InsyaAllah itu sahaja sebenarnya yang membuatkan saya potong rambut. Saya juga sedang mencari jalan penyudahnya. Doa-doakanlah saya, katanya.